kenari yang bisa kita pertimbangkan. Satu, biasanya burung kita ini ada yang burungnya ini ibaratnya tidak mau ngampiak. Kalau kita sudah dapat burung kita yang tidak mau ngampiak, kita sebenarnya mau main kenari itu kita sudah menang 80%. Untuk lomba-lomba tingkat nasional, ya alhamdulillah ini burung Fatamorgana ini sering juara. Kita sudah kurang lebih mengikuti di 15 atau 20 event. Saya Gigi Kenari, Kenari Malang, dari tim Koper, besutan Haji Dodit Arya dari Misetan. Ini burung andalan dari Nikober, jenis kenari, jenisnya dari loper, nama burungnya Fatamorgana. Dia punya tonjolan hiper. Super hiper. Kalau lagu tetap dia andalan standar. Standar durasi juga ya lumayan lah. Untuk kelas-kelas 7 itu sudah masuk. Sekitar 2 tahun yang lalu, saya sama Bos Kober, Dodit Arya, saya disuruh merawat Fatamorgana ini. Awalnya saya gimana ya? Ya agak ragu. Ragu, tapi saya tetap dengan keyakinan saya bahwa burung ini suatu saat pasti bisa moncer. Perawatan harian, kita tetap konsisten, kita pagi jam 6 kita keluarkan, kita embun dikit-dikit aja, terus kita keluarkan dulu setelah sekitar jam 7-an setelah matahari terbit, baru kita jemur kurang lebih 1 jam tergantung dari terik panasnya matahari, setelah itu kita angin-anginkan atau kita kedar di teras yang teduh, ya dia bunyi-bunyi dulu. Setelah itu baru kita kerodong. Untuk perawatan sore, biasanya sore sekitar 3:30 baru kita keluarkan lagi. Kita kasih cepuk, air penuh, biasanya dia mandi sendiri. Itu. Untuk jenis pakannya kita tetap kita pakai pakan rendah atau pakan kiloan lah istilahnya. Untuk perawatan lomba kita tetap fokusnya ya kita biasanya kita fokusnya untuk perawatan pagi dan malamnya. Untuk estafeting kita tetap tidak pakai. Untuk lomba-lomba tingkat nasional, ya alhamdulillah ini burung Fatamorgana ini sering juara. Kita sudah kurang lebih mengikuti di 15 atau 20 event nasional, mulai dari Bali, Jogja, Solo, kita tetap bawa burung ini, Surabaya, Pasuruan, itu tetap kita bawa ini. Karena gimana-mana ini tetap andalan dari tim Koper itu sendiri untuk burung jenis kenari. Dan untuk teman-teman kita yang main di kelas burung kenari, untuk kita memilih tip burung kenari kita untuk kita buat lomba, terutama sebetulnya kita ini ada burung kenari yang bisa kita pertimbangkan. Satu, biasanya burung kita ini ada yang burungnya ini ibaratnya tidak mau ngampiak. Kalau kita sudah dapat burung kita yang tidak mau ngampiak, kita sebenarnya mau main kenari itu kita sudah menang 80%. Yang 20% kita tinggal setting burung kita gimana dia bisa ngedur di lapangan.
itu aja. Lain lagi kalau burung kita masih bisa ngampiak, kita lebih 50-50, 50-50. Tinggal kita setting di birahinya aja. Dan untuk durasi ya, itu tergantung dari birahi burung itu sendiri. Terima kasih Hobi Kicau yang telah memberi kesempatan pada kami, tim Kober, dan untuk Kenari seluruh Nusantara. Semoga apa yang saya terangkan tadi bisa bermanfaat. Hobi Kicau, salam gacor. Video ini dipersembahkan oleh didukung oleh